Kita tidak dipuas hati. Kerana hari ini semua individu sendiri datang driver driver sini perasaan dan jumpa menteri. Ya, ya betul. Betul. So selepas itu bila memorandum itu sampai mereka pun sudah setuju untuk satu minggu dan telah pun sudah diberitahu kepada menteri diorang dah setuju untuk satu minggu. Ya. Mereka minta satu minggu. Mereka siapa? Kita punya NGO yang tadi pergi itu. Mereka minta satu minggu. Then tiba-tiba kita keluar, kita tidak setuju, kita nak jumpa menteri. Okey, hari dalam pada masa sekarang tuan ada sini, Lara ada sini, Datuk ada sini. Di sini Datuk minta kita untuk dalam satu minggu ini akan bincang dengan, kerana menteri ada dekat Johor dengan program Perdana Menteri. So akan bincang dalam 1-2 hari ini apa yang kita dalam memorandum itu diserah akan bincang dan bagi satu feedback. So jangan risau dan pada masa yang sama kita minta kepada pengarah mana-mana yang satu minggu ini mintalah kalau boleh longgarkan. Ha? Mereka boleh cari rezeki harian dengan senang hati, dengan dengan senang hati, dengan tak ada masalah kacau oleh DPJ ya. Ya betul. Betul lah. So ini kita minta. Tuan ya, kata saya akan cuba, saya akan bawa maklumat ke atas. Saya rasa tuan bolehlah beri dalam satu minggu ni timbang rasa. Pada masa yang sama. Hari ini kita minta juga rayu kepada Datuk bagi dalam 1-3 hingga 4 hari kalau boleh dapat satu appointment. Ha? Kita bersatuan jumpa dengan menteri direct. Ya, yeah? Memorandum itu apa yang feedback itu kita boleh dapat dan kita boleh kasih terangkan. Ini pun kita rayu. So Datuk sudah cakap okey saya akan bawa benda ini bincang dengan menteri. Jangan risau ya. Yeah? So Datuk minta jasa baik hari ini minta di balik dulu apa surat bersurai. So sekarang Datuk majlaskan. Okay. Kalau pada kamu. Oh, mari. Boleh. Semua. Okey. Selamat petang. Yang pertama sekali. Tapi saya jarang jumpa ramai macam ni saya seronok. Sebab nanti kita akan jumpa dari masa ke semasa. Tengok nanti. Itu hari kalah sana mari. Tuan pun cerita ni macam juga. Tak, bagi saya. Nanti kejap. Apa pun tak nak jawab. Tak. Saya beritahu di sini ya dengar. Saya dah jelaskan perasaan kamu hari ini kalau satu minggu tak ada apa-apa. Putusan yang muktamad, kamu semua bawa lori semua datang ke Putrajaya singgah di sini. Dengar. Ini saya dengar dulu. Ini saya sudah beritahu apa yang kamu beritahu. Tak payah buat kecoh hari ini. Yeah. Apa yang Datuk cakap dengar saja. Kita dengar. Okay. Dengar. Okey. Kita hormatilah. Ini nombor dua kali ya. Okey. Betul. Okey. Yang permohonan Datuk Bala tadi. Tablet nanti jelaskan. Tak ada mic. Sorry nanti kita boleh cakap. Saya akan bawa tuan-tuan punya rumputan ini segera kepada menteri dan sebenarnya saya telah bercakap dengan dia di Johor. Jadi 2 hari bulan adalah penamaan calon di Tanjung Piai. Jadi menteri ada sibuk sikit dalam masa terdekat. Tetapi saya akan dapat appointment. Kalau tak dapat jumpa di sini, saya akan usaha untuk wakil Datuk Bala untuk bawa perwakilannya jumpa di Parlimen. Ini janji saya pada tuan-tuan untuk kita bersemuka dengan Yang Berhormat Menteri. Kerana menteri sebenarnya bukan niat untuk menganiaya siapa. Mungkin kekeliruan yang timbul ini menyebabkan tuan-tuan rasa orang kata pun tak puas hati. Jadi itu janji saya. Walaupun ada yang kata saya pergi ke Karak dulu, memang itu pertemuan pertama yang saya katakan bahawa saya nak selami masalah tuan-tuan. Saya faham apa yang dibangkitkan soal saman, soal ketegasan JPJ sebagainya. Bukan kita niat untuk meletakkan tuan-tuan dalam masalah. Jadi hari ini saya berterima kasih sebenarnya kerana tuan-tuan datang mengadu masalah. Ini cara yang betul dan tidak melakukan mogok yang orang kata boleh bahaya di jalan-jalan. Yeah. Jadi itu saya rasa
kita boleh berkolaborasi. Yang kedua, dari segi apa yang dipanjangkan kepada pengarah penguatkuasa, saya yakin tuan-tuan nak kenakan sedikit kelonggaran. Tak apa, itu biar dia orang bincang. Saya yakin kita ada kemanusiaan untuk kita pertimbangkan kelonggaran-kelonggaran yang tuan-tuan untuk bekerja ni. Jadi saya rasa itu tak ada masalah. Kerana kita boleh sesuaikan dengan apa yang tuan-tuan rasa betul. Cuma dalam soal keselamatan, tidak ada toleransi. Tuan-tuan kena ingat supaya kita tidak menjadi masalah pada orang lain. Dan saya time to time, saya akan berbincang dengan Datuk Bala. You don't worry. Hari ini baru tahu dia sebelah rumah saya. Dia pun tak tahu. Jadi kalau nanti kalau tuan-tuan nak marah-marah Datuk Bala, sebab dia tak cari saya. Saya pun niat membantu juga. Okey, saya faham. Ada yang tadi yang satu negara kan. Sorry tak, kalau... Berapa kali telefon-telefon pun, siapa pun tak jawab. Macam ni. Boleh tak? Sama dia hilang. Saya telefon ni ribu-ribu. Lepas tu WhatsApp pun, saya tak tahu lah. Kalau tadi cakap, apa-apa masalah di sini, ya. Orang telefon pun, siapa pun tak jawab. 10 kali, 20 kali pun telefon tu. Bapa inilah. Mereka kamu semua sabar, saya pun sabar juga. Ya, ya. Berikut saya pun perasaan sama juga. Di sini kita pun dah minta satu minggu. Seperti mana yang kamu beritahu satu minggu lepas nak bawa lori di sini, saya pun dah terangkan. Ya, semua sabar. Sabar. Ya, Datuk. Okay, ha? Abang James, saya rasa boleh tuan. Pulang balik. Okay, tak ada apa. Tuan cakap Abang James akan balik. Perjanjian ini. Tuan belum habis lagi. Sabar. Kita sama ikut Abang James datang. Kita nak balik ikut Abang James. Ya betul. Ya betul. Ikut James balik. Ikut James balik. Okey. Macam ni. Abang James ada dekat Sam's office. Okay. Kita mau angkat sambil sikit okay. Saja. Okey. Kita jumpa you orang. Dia pun kena marah dia kan. Dia pun pening. Dah, di sini kita minta tuan janji James, Abang James akan balik. Balik. Okey, kita tunggu mana? Tunggu sini ya, sini luar. Janganlah tunggu sini. Balik mana tuan? IPD saja. Kita pergi IPD. Tunggu. Ramai-ramai, nanti penuh. Lain balik dulu. Lain cuma balik. Yang komedi dah tunggu. Ini Dato' Sri. Dia pun kena saya. Okey. Kalau saya cakap Abang James balik, mesti balik. Okey. Jangan tunggu sini. Satu soal lagi. Sekarang dia janji perjanji seminggu 7 hari. Sebelum 7 hari ini, dalam 7 hari adakah dia akan kesusahan ke tu? Ya, kita minta Rayu kalau boleh. Jangan ke 7 hari itu dia kecoh-kecoh. Kita minta dengan Dato' Jasa Baik dalam 1 minggu ini 3-4 hari kalau boleh dapatkan satu perjumpaan dengan menteri. Okey. Kita dialog sikitlah. Ha, hantar mesej bagi kamu semua dan kita senang hati. Okey. Okay. Jangan sampai kecoh-kecoh dan beragak teman. Okay. Saya rasa kita ini terima kasih lah peluang kepada Datuk dan tuan JPD. Saya rasa mereka semua atas kesabaran ini. Kita percaya kita bersurat. Terima kasih semua. Okay. Jangan kita datang balik ya. Itu saja ya. Kita kan kosong nombor dia. Muli cemuli cale, arangnya.